Bermusik buat berkarya apa bermusik buat kaya raya nih lo? Wan, buat musisi-musisi Tangerang, perskena Tangerang. Anak-anak skena Tangerang gimana menurut lo sampai dengan saat ini? Masih ada nggak yang nawarin lo buat main harga teman gitu-gitu? Jadi buat kalian semuanya anak Tangerang yang pengen tahu yang punya karya, lo bisa langsung kunjungi aja Authenticity Soundroom. Itu karya-karya lo bisa lo submit di sini. Yoho! Balik lagi barengan gua, Andre JG di Tanya Skena Tangerang Sociality. Hari ini kita ada di DOM Social Hub dalam rangkaian acara Authenticity Class Music 2024. Dan malam hari ini ada penampilan dari Fizz. Kita bakalan ke dalam ngobrol-ngobrol sama anak band mungkin ataupun pegiat-pegiat skena Tangerang. Check this out. Gue barengan teman-teman dari Jaga Kelana. Thank you. Tos dulu biar gak selek. Biarkan anak zaman sekarang. Tadi udah perform di Authenticity Class Music 2024. Benar banget. Untuk kota terakhir Tangerang. Wiss. Jaga Kelana, gue pengen tau dong genre lu kemana sih sebenarnya? Genre kita apa ya? Apa? Nelangsariang. Nelangsariang. Gak tau sih, pop kali ya. Pop ya? Mm-hmm. Menurut lo gimana? Kans untuk kaya raya di Tangerang main pop gimana? Wah, kita... Amin aja deh. Bermusik buat berkarya apa bermusik buat kaya raya nih lo? Berkarya dulu, kaya raya kemudian. Kalau bisa satu jalan ya. Nanam ya. Nanam ya. Goalsnya tetap kaya raya dong ya. Amin. Ah, bullshit lah kalau nggak ada uangnya bener ya. Iya dong, bener nggak? Latihan butuh uang, bener nggak? Butuh bensin. Masih ada nggak yang nawarin lo buat main harga teman gitu-gitu? Tangerang masih ada nggak sih? Itu dia tuh. Kayaknya harus dihapusin ya. Iya. Biar skena Tangerang biar lebih maju lagi. Biar termotivasi. Benar banget. Karena ada uang ya. Benar banget. Nah ngomongin skena, menurut lu skena di Tangerang gimana nih sampai sekarang? Sebenarnya sih gokil banget sih, banyak banget teman-teman dari Tangerang. Malah lebih beragam ya sekarang. Banyak banget. Udah bermunculan dari kayak apa bilangnya, sub distrik apa bilangnya, kayak per skup tuh udah ada gitu. Berarti di udah nggak ngotak-ngotakin genre lagi ya benernya sih. Semuanya campur sih. Sampai ke Parung Panjang kita juga kenalan banyak. Ya. Mainnya pada ke Jaksel semua, sayang. Tangerang harus bikin kayak gini, makanya Authenticity. Iya ngapain ngapain jauh-jauh. Betul. Ke kota orang harusnya Tangerang bisa lebih besar ya. Bener. Jadi lah Tangerang sampai perbatasan Serang tuh Tangerang juga bener ya. Karena Tangerang adalah kunci bang. Tangerang adalah kunci. Tangerang adalah industri. Benar. Asik. Semoga Tangerang juga bisa menjadi kota industri musik ya. Amin. Skenanya lebih maju. Amin. Gak ada gap-gapan. Tapi menurut lu guys besarnya skena di Tangerang oke lah ya sampai sekarang ya. Oke sih bang. Oke banget. Untuk apa? Hype-nya juga bagus banget. Anak-anaknya semua sebenernya support gitu loh. Oke. Siap. Thank you teman-teman Jaga Kelana. Yeah. Semoga perskenan Tangerang jauh lebih maju daripada hari ini. Thank you. Oke, siap kalau gitu. Thank you. Thank you, Bang. Thank you. Jaga Kelana. Yoi. Ada teman-teman gue nih dari DOM. Gimana seru banget tadi ya Authenticity Class Music 2024 titik terakhir Tangerang dan di DOM, gimana menurut lo? Menurut gue ini udah di luar ekspektasi gue banget sih. Keren banget lah udah pokoknya. Ini kapasitas berapa sih Dom? Sebenarnya kalau kapasitas maksimal dengan panggung kayak gini ya itu 600 orang. 600 orang ya? Ya kurang lebih. Tapi itu udah bahu ketemu bahu bang. Bahu ketemu bahu. Jadi kalau 500 aman lah ya. Nah kalau yang kayak saat tadi itu 500. 500 ya. Jadi buat teman-teman kalau lo pengen ngadain event-event di Tangerang so boleh lah konsultasi-konsultasi. Anak-anak skena Tangerang gimana menurut lo sampai dengan saat ini? Keren sih bang, udah mulai wangi-wangi ya menurut gue. Wangi-wangi ya? Wangi-wangi, udah ya makin kesini makin cerah lah. Cerah ya? Udah tahu skincare gitu ya? Parah sih, jadi lo mau mosing-mosing juga masih ya wangi-wangi ya mana-mana. Masih enak dilihatnya. Pesan-pesan dong buat anak-anak skena Tangerang. Dari lo deh sebagai pihak tempat gitu, biar populasi tempat skena Tangerang bisa lebih oke lagi. Kalau menurut gua sih lebih banyakin kolaborasi aja ya bang. Lebih banyakin kolaborasi antara outlet, antara dengan komunitas-komunitas. Itu yang pertama, dan yang kedua ketika lagi acara mungkin diminimalisir rusuhnya. Supaya kita tetap bisa terus bikin acara lagi. Oke, jadi itu edukasi buat teman-teman biar skena Tangerang tetap eksis dan lebih maju daripada malam ini. Cakep, thank you. Thank you. Oke bang. Oke
Wan, buat musisi-musisi Tangerang, perskenan Tangerang. Konsisten aja, berkarya terus sesuai yang lo mau. Yoi, Awan Fish, thank you. Yoi. Sukses terus. Yoi, thank you. Gue barengan, apa ya, yang punya Tangerang gak sih lo? Gak lah. Ada Egi. Halo, sehat Ge? Sehat, Authenticity. Luar biasa. Malam itu kota terakhir ya, Ge? Sebenarnya bukan kota terakhir. Kita maksudnya kota terakhir di rangkaian si Fish ini? Rangkaian Fish itu masih ada lagi. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Gila. Jadi buat lo semua yang pengen tahu keseruan di kota mana aja, lu bisa follow Instagram dari authenticity_id. Gimana malam ini Tangerang? Di luar prediksi ya? Di luar prediksi ya? Intinya kita ngerubah mindset bahwa membayarkan lah event berbayar. Pasoy! Dan malam hari ini tiket berbayar sold out. Salah? Parah. Gini, sebenarnya dari sold out itu pas pre-sale pertama pun hanya 2 menit. 2 menit langsung sold out. Jadi worth it banget. Dan ini kayaknya benar kata lu, kayak memecahkan stigma teman-teman ya, anak-anak skena datang buat acara free. Ini malam ini lu bisa lihat Tangerang sold out 2 menit. Kalau gue boleh tahu berapa penonton malam hari ini? Kurang lebih di 500. 500 di Dom Social Hub Tangerang. Dan malam hari ini Fish, bocoran dong kapan lagi? Di Q2 yang jelas pastinya di bulan antara di bulan April atau Mei. April atau Mei. Bocorannya Sumatera. Sumatera. Tangerang apa lagi dong? Tangerang akan beda lagi tahun ini, ditunggu aja. Tangerang akan beda lagi. Dengan konsep yang lebih menarik lagi. Gue pengen tahu dong dari lu sebagai dari Authenticity ya. Ini kan adalah wadah buat teman-teman band berkarya. Malam hari ini kita di Tangerang. Anak-anak Tangerang gimana menurut lu? Perubahan siklus. Perubahan siklus. Dari zaman gue nongkrong sampai sekarang. Dulu mungkin bukan skena ya, anak tongkrongan. Anak tongkrongan ya benar ya. Sekarang skena. Enggak tahu ya, mungkin memang perubahan zaman, perubahan budaya, tapi yang jelas Tangerang enggak boleh katro. Tangerang enggak boleh katro dan band-band Tangerang wajib Authenticity punya program submit kan? Ada. Tapi pun salah satunya yang main jaga kelana itu adalah Tebik apa dari Soundroom. Oh, jadi buat kalian semuanya anak Tangerang yang pengen tahu yang punya karya, lu bisa langsung kunjungi aja Authenticity Soundroom. Itu karya-karya lu bisa lu submit di sini, yang mana nanti kita itu di tahun 2024 23 kemarin ya kita kemarin tour ada biru baru ya, biru salah baru ada band dari Tangerang si Black Horses. Black Horses itu adalah salah satu submit di Tangerang. Jadi buat kalian semuanya anak band Tangerang, biar skena Tangerang cila skena, biar musisi-musisi Tangerang bisa lebih menasional, kenapa enggak kayak malam ini ya Ki ya. Oke. Yang pastinya Authenticity bakalan dukung terus perkembangan musik di Tangerang. Pasti. Intinya jangan pernah mati berkarya lah buat para musisi Tangerang, karena Authenticity itu wadah buat kalian juga sih. Namanya musisi itu punya karya ya. Kalau punya karya bukan musisi ya. Oke. Terus attitude tetap gila lah ya. Attitude yang paling penting ya. Gensit boleh gitu. Betul. Itu tetap dijaga lah. Siap. Yoi, yang pastinya Authenticity bakalan dukung buat kalian semuanya, musisi-musisi dan juga perskenaan Tangerang. Thank you, Egi. Yoi, kawan-kawan semuanya. Thank you banyak. Gue Andri Jege, mewakili teman-teman dari Tanya Skena Tangerang Sociality. So, tadi kita udah ngobrol sama teman-teman dari Jaga Kelana. Okay juga ya. Skena Tangerang, semoga setelah malam ini jauh lebih maju. Gue pengen ucapin selamat bulan puasa, selamat berpuasa buat lo yang puasa. Gue harap sih kalau lo muslim puasa. Kalau kita nggak ketemu berarti selamat lebaran nanti teman-teman semuanya. And see you next buat teman-teman semuanya. Bye.